Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Angga Paint Art. Apa kabar teman-teman semua subscriber dimanapun berada? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, sudah lama sekali kita tidak upload video ya, dikarenakan kesibukan di bengkel. Banyak sekali kerjaan dan banyak sekali yang sudah mengantri ya. Jadi mohon maaf baru sempat buat video lagi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas project Mitsubishi Galant yang dulu sudah pernah kita cat ya. Jadi mobil ini datang ke bengkel kita untuk dicat, namun untuk proses awal pengerokan, pengelasan, setel body dan lain-lain itu bukan di bengkel kita. Jadi kita tidak tahu prosesnya seperti apa, bahan yang digunakan seperti apa, sehingga datang ke sini itu sudah siap cat, langsung kita pelamir, kita cat. Untuk ketahanan kita tidak bisa memastikan karena untuk awal pengerjaan itu menggunakan bahan apa dan untuk kualitasnya juga bagaimana kita kurang tahu ya. Jadi kita belum bisa memastikan. Nah, untuk video kali ini kita akan melakukan pengecatan ulang ya, karena banyak bagian yang ngangkat, banyak yang bintik-bintik ya. Jadi itu harus dikupas semua sampai pelat dasarnya, baru setelah itu kita lakukan proses penaikan dempul untuk Mitsubishi Galant ini. Namun sebelum dilakukan pendempulan, kita epoksi terlebih dahulu ya. Jika sudah kita kerok sampai ke pelat dasar, kemudian kita lakukan penaikan epoksi terlebih dahulu. Jika sudah benar-benar kering, baru kita lakukan proses pendempulan guys. Setelah selesai dilakukan proses pendempulan, kemudian kita lakukan proses pengamplasan, baru setelah itu kita lakukan penaikan epoksi kembali untuk mengunci dempul tadi agar benar-benar merekat dengan baik ya. Baru setelah itu kita lakukan pengamplasan total di keseluruhan body Mitsubishi Galant ini guys. Jadi setelah didempul untuk bagian-bagian yang kita kerok tadi ya, jika sudah selesai kita lakukan penaikan epoksi dan sudah kering, baru kita lakukan proses pengamplasan total. Sekalian kita amplas untuk bagian epoksi yang sebelumnya sudah kita dempul dan kita kerok tadi guys. Nah, jika sudah selesai dilakukan penaikan epoksi dan pengamplasan, baru setelah itu kita masking untuk Mitsubishi Galant ini. Kita masking total di keseluruhan bodinya karena ini kita lakukan pengecatan luar saja ya. Jadi masking untuk bagian dalam pintu dan bagian dalam bodi itu harus benar-benar rapi agar tidak bocor dan tidak tembus ke bagian-bagian dalam guys. Nah, jika sudah selesai dilakukan proses masking, kemudian kita lakukan penaikan cat dasar atau base coat untuk Mitsubishi Galant ini guys. Baru setelah itu kita koreksi lagi. Jika sudah selesai dinaikkan base coat ya atau cat dasar, itu biasanya kelihatan bagian-bagian mana yang masih kurang. Nah, itu kita tambahin dulu, kita perbaiki terlebih dahulu sampai benar-benar rapi. Baru setelah itu kita lakukan penaikan cat inti kembali dan penaikan clear coat guys.
jika sudah selesai dikoreksi dan sudah ditambahin ya atau dirapikan untuk bagian-bagian yang masih kurang, maka proses selanjutnya kita naikkan kembali cat inti untuk Mitsubishi Galan ini guys. Setelah dirasa benar-benar rapi dan benar-benar rata di keseluruhan bodi warnanya ya, maka proses selanjutnya kita naikkan clear coat untuk Mitsubishi Galan ini. Nah, ini sedang dilakukan proses penaikan clear coat untuk step pertama ya. Ini untuk layer yang pertama. Nanti akan kita lanjutkan untuk layer kedua dan layer ketiga. Seperti apa nanti hasil akhir dan hasil jadi untuk Mitsubishi Galan ini, makanya teman-teman tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya. Dan seperti inilah hasilnya setelah kita naikkan clear coat untuk Mitsubishi Galan ini guys. Ini kita naikkan clear coat sebanyak 3 layer, nanti akan kita jemur terlebih dahulu, baru selanjutnya kita lakukan proses finishing dan proses pemolesan.
Dan seperti inilah hasil akhir dari pengecatan Mitsubishi Galant, yang mana untuk proses awal dari pengelasan, kemudian pengerokan, pendempulan itu tidak di sini ya pada waktu itu. Untuk proses part pertama video Galant ini sudah pernah kita lakukan pengecatan ya. Namun untuk hasil akhir itu sang owner kurang puas ya, ada yang ngangkat, ada yang bintik-bintik, karena kita tidak tahu ya pada saat pengelasan, pengerokan, pendempulan itu bahan yang digunakan dan prosesnya seperti apa, kita tidak paham. Jadi datang ke bengkel tinggal pengecatan pada waktu itu. Jadi mohon maaf untuk hasil akhir jika teman-teman ingin yang maksimal ya, percayakan pada satu bengkel saja, jadi teman-teman tahu hasilnya seperti apa, pengerjaannya seperti apa, dan bahan yang digunakan juga bahan apa ya. Itu sekedar saran dari kami. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video yang lebih menginspiratif lagi tentunya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.